Sukses diet Ivan Gunawan bangun masjid atas namanya dan Deddy Corbuzier. Artis sekaligus presenter Ivan Gunawan berhasil memenuhi tantangan Deddy Corbuzier untuk berdiet. Dia sukses menurunkan berat badannya sampai 25 kg. Karenanya, Ivan Gunawan mendapatkan uang tunai senilai 500 juta dari sang sahabat. Igun sapaannya bilang bahwa uang tersebut akan dibangunkan masjid. Igun mengatakan bahwa ia akan ke Garut untuk melihat tanah yang nantinya akan diberi nama perpaduan namanya dan Deddy. Ujar Ivan Gunawan di akun YouTube Deddy Corbuzier pada Sabtu 11 September. Sehingga host Brownies ini memastikan tidak mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadi. Dia memantapkan diri uang tersebut untuk amal. Ivan Gunawan berharap masjid tersebut bisa menjadi salah satu ikon di Garut. Deddy Corbuzier juga mengatakan bahwa duit yang diberikannya bukan hasil taruhan. Ini bukan uang taruhan, ini tantangan, tutur Deddy Corbuzier. Aku nggak demen meminta, jadi aku memanfaatkan sebuah pemberian dengan akunya bekerja seperti berdiet, pungkas Ivan Gunawan.